Oke, Budokai Tenkaichi 4. Tenkaichi 3 katanya ya. Tapi 4 sebenarnya itu. Oke, kita play. Selamat pagi by the way. Kita lanjutin lagi. Lu kok save-saveanku hilang? Toko Deska. Benar bosku, kita lupa save-savean kita, Pak. Kita reset dulu. Karena save-saveanku hilang ya. Oke, aku kembaliin. Ngamatin GT ya hari ini ya. Yang mana untuk di Sparking Zero belum tentu ada, Pak. Semoga ada, tapi ada sih katanya GT. Entah DLC atau mungkin ada beberapa dan beberapa jadiin DLC sih. GT coy. Banyak yang takut juga ya. Seminggu aku bahas-bahas Sparking Zero konten. Aku mau rekap semuanya dulu. Aku suruh naik surga. Oh, surga gue. Dan Saga selesai, Frieza Saga selesai, Jinzouningen selesai, Majin Buu Saga, Dragon Ball Super Saga. Kali ini kita main GT ya, Pak. Besok minggu mungkin kita main movie saga cuy. Oke, let's go. Gogeta. Let's go. Halo Bang, halo. Welcome. Jadi kita di sini saga pertama adalah Baby Saga ya. Mengapa bukan Dragon Ball apa namanya? Apa itu? Lupa aku yang pertama. Saga yang paling nggak jelas ya, itu saga yang bikin muntah. Itu adalah Black Dragon Saga. Black Dragon. Betul sih, Black Dragon Ball Saga ya. Jadi musuh kita adalah baby ya ini. Baby, baby, baby. Oh yeah. Lagunya malah Kristen Bieber. Oh my. Wah, suaranya sangat ikonik ya. Kamehameha. Oh, nggak kena deh. Udah, kita mau tabrakan. Oke, let's go. You can. You can. Ini kalau ini tamat kita pindah Kakarot kok ya. Enak cuy. Android tak mau full power dah. Berat. Kita bakal gunain apa namanya Universal Spirit Bomb. Oh, perutku, my sternum. Oh, aku merinding aku. Korega Super Saiyan 3. Kene. Jebret. Yes sir. Wow, sakitnya. Terusnya apa aja sih? Kamehameha ya sama ya. Damn, nggak bisa diblok ya. Kali gue ya, spam aja. Tidak. Saatnya berubah Super Saiyan 4. Nani? Super Saiyan 3 terlalu bocor ya. Gak bisa dikendaliin pak. Bocor energinya ya. Jadi Super Baby 2. Super Baby biasa ding. No, sulit juga anjir. Masa dulu pak ya, masih pagi-pagi, otot saya belum balik ya. Tsufurujin ya, bangke emang. Jadi Super Baby 2 pak. Jebret. Aduh mati aku. No, Goku. Itu nggak bisa dihindari lagi. Welcome minasan, irasui. Dapat di polo ya. Damn it. Kita baru mulai aja mati ya, sulit juga coy. It's okay, it's okay. Anu ini apa namanya, pemanasan coy. Pagi-pagi otot saya masih kaku. Ngantuk lagi saya, jalan skip aja ya. Oh ya, btw Dragon Ball Legends aku update ya di YouTube ya. Kayak gacha Gogeta. Ah ya, pertaco. Gogeta Ultimate Gohan sama God Goku ya. Kitena kono yaro. Itena omae. Ryuken. Kamehameha. Orega Super Saiyan 3 Son Goku da. Anjir damage-nya tumpai-tumpai pak musuhku. Final Flash anjir. Nice, tapi damage-nya kecil kali anjir. Lagi full ya. Oke, nice. Jadi base form lagi pak. Gak bisa nahan kekuatan Super Saiyan 3 yang terlalu berat tuh. Tapi malah bisa di Super Saiyan 4, itu nggak masuk akal sih. Tapi dia punya ekor, Ting. Bener, Ting. Kalau gitu masuk akal sih. Tuh. Panting kita. Kita berubah jadi Super Baby 2 ya. Ini kita diserang langsung, Pak. Kita ganti akhirnya. Maju. Ubu. Anak pang loh. Anjay. Dibales loh. Ubu cuma jadi samsak doang, Bang. Coklat bim. Kita injak dia. Ini jurusnya Majin Buu, cuy. Nice. Ki. Final Flash. Sakitnya, what the freak is this they make? Oh my god. Ultimate-nya apa, Pak? Kita ke bawah. Final Flash, oke. Lari kita, Pak. Ada kita juga. Bang ada, Bang coba main HOK ada DW 6. Masa ada DW Dynasty Warriors? Bukan DW 6 sih, mungkin Dynasty Warriors sih. Asih. Nanti lah, nanti sore lah. Kalau jadi you can. Aku nggak punya HP, Pak. HP ku kentang, cuy. Buat main game HP berat, cuy. Kalau nggak ya main pakai emulator sih. Aku tahu ada event tapi nantilah, kita lihat nanti sore. Kita main karakter Dynasty Warrior doang. Lubu sih, aku pernah main AoV sih dulu. Main Lubu, Pak. Korea Super Saiyan 4 Son Goku, udah mantap. Walaupun GT katanya gimana-gimana, tapi Super Saiyan 4 keren sekali, cuy. Emang kalian main juga kah? Kalau ada yang mau main mah, kita bisa main. Anjay. Nah, ini udah auto win nih Super Saiyan 4, Pak. Terlalu broken ini. Lubu apa sih? Lubu jungle kan? Jungle kalau nggak pakai HP berat nih. Time stun. Iya kan, lu pun jungle kan? Jungle offline atau? Kalau OP nih. Ulten, Kamehameha. Ultimate ya. Ryuken. Oh ternyata jarak pendek itu Ryuken. Juden Kamehameha kekuatan dia. Sama pakai Ryuken. Ini datang sini. Hey. Oke, let's go. Ryuken. Ini pas lawan Omega sih. Boleh sih nanti sore, kan masih Dynasty Warriors itu kan. Kalau nggak besok, kalau kan nanti sore kalau ada waktu. Itu jadi monyet besar pak, Golden Ape. Juden Kamehameha. Sangar pak, Super Saiyan 4 pak. Meteor Blast. Aduh, nggak bisa ditabrak sih. Juden Kamehameha. Juden janai sih, Jubai Kamehameha sih di depan. Juden Jubai Kamehameha. Nyawanya banyak kali anjir. Kita nggak bisa gunain jurus-jurus yang lain. Jubai Kamehameha. Ajir, kita telat. Kira-kira bisa tabrak ini. Ultimate sih. Ber. Kita spam Kamehameha aja ini. Kamehameha merah ya pak. Ryuken juga kemungkinan nggak bisa diapa-apain ini. Coba aja sih. Dragon Fish. Nggak bisa lah. Bisa anjir Dragon Fish sih. Bosan banget. Pan. Oh bisa pak, di ultimate pak, Ryuken. Matilah dia pak. Wih 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 wih. Aduh dia ditabrak malah meledak. Lalu OP sih, Super Saiyan 4 Son Goku da. Super Saiyan 4. Mantap. Di kali ini kita akan namatin GT ya. Habis GT siapa namanya? GT Vegeta siapa ya? Oh iya, Jigoku no Chikara o Susugarete iku ya. 17 ya. 17 Saga ya. Versi Super Vegitanya kapan bang? Maksudnya apa versi Super Vegeta? Super Ore ga Super Vegeta da, gitu kah? Ore wa Super Vegeta da. Itu udah selesai pak, Super Vegeta pak. Udah aku upload bahkan pas lawan Cell kan. Oke, kali ini lawan kita adalah Jigoku no Chikara o Susugarete iku. 17 ya. Sebagai pengguna Android di Dragon Ball Legends saya suka 17 nih. Next. Apa itu? Ore GT Vegeta da. Ore wa Vegeta da. Anjir, gak bisa stagger pak. Vegeta gak bisa stagger pak. Oh my god, rambut merah apa itu? Rambut merah tuh gak ada anjir. Dokter Giro gak bisa di stagger ini. Orega Super Saiyajin Vegeta lah. Itu namanya bukan Super Vegeta, itu sebenarnya namanya Super Saiyajin Goto Vegeta lah. Kariko, Karikonya warnanya malahan aja. Anjir tembakin tuh, what the freak is that? Boleh kan nambah wanda. Boleh kan nambah wanda. Anjir. Apa nggak main game yang lain bang? Kenapa emang? Kamu nggak suka? Contohnya apa? Ini adalah game PS2 terbaik tuh. Ini aja mau dapat game baru. Game yang lain nggak ada ya. Yang dapat game terbarunya. Tas Vegeta dibantai pak. Final Flash. Miss anjir. Kakarot. Kenapa nggak boleh kalau tim anu Budokai Tenkaichi 4? Why? Kalau yang lain gamenya apa? Coba kamu ngomong, coba dijawab. Terbaik memang tapi nggak untuk tukang mental. Oh bahas stick sendiri lah. Yang ada hal efeknya lah biar gak jebol itu. Analog Jigoku no Chikara Android Donil emang ada yang nonton? Gak ada pak. Kalau main game gak ada yang nonton ngapain nanti? Saya juga nggak enjoy juga ngapain. Kalau ini kan minimal saya enjoy main game. Sebagai penggemar Dragon Ball terbesar di Indonesia. Anjir kuat-kuat pak. Nggak bisa stagger pak. Oh my god. Mati kau. Dia nggak bisa stagger pak. So hidung-hidung aku mati kah? Broken sekali ini. Suyoi na omai. Suyoi na. Itu sesimpel itu sih. Kalau game nggak saya enjoy itu males main, ngapain main. Soalnya emang yang nonton banyak itu it's okay lah. Itu saya kan main Dragon Ball enjoy. Dragon Ball adalah anime terbaik. Saiko no anime da. Semua lawan Goku kalah pak, apapun itu pak. Anjir. Apaan tuh? Terus broken itu pak. Oh ini broken ini. Ini jurusnya Vegito pak, Atomic Blaster. Asih. Blaster HP. これがスーパーサイヤ人ベジータだ。Kita lari dulu sih, walaupun nanti dibantu Goku ya. Final Flash, menang saya Pak. Ya, duluan cuy. Langsung dilempar aku. Wah, ngikutin Pak. What the freak is that? Wah, Kakarot. Anjir ki, unblockable anjir. Gak bisa diblok gitu Pak. Oh no. Wah, kita harus hati-hati. Kita harus pahami matchup dulu cuy. Unblockable. Final Flash. Nice. Dia buta warna cok. Oh, nyicil dulu. Nyicil nyawa dulu cuy. Belum kita pindah ke Goku ya. Goku-san. Sebenarnya menang kita tadi sebenarnya cuy. Tapi kita ngikutin story cuy. Nanti kita jadi Super Saiyan 4 Son Goku dah. Resident Evil aku males ya, Resident Evil game horror ngapain main Pak. Kapan-kapan sih. Kalau ada yang donate saya main Pak. Kalau request 25k ya Pak, request game. Monggo. Saweria cuy. Kan bisa request kok, God of War dan lain sebagainya. Sementara yang kemainin yang ku tahu dan saya enjoy dulu. What the hell dude? Cih. Downhill juga, downhill main apa nih? Cuma main sepeda gitu doang. Request 25k nanti next stream kita mainin. So itu broken Pak. What the freak is that? Ultimate coba. Tak semua itu Super Saiyan 4. Yes sir, kalau Super Saiyan 4 oke lah. Kita bisa staggering lah. Ih. Lama kali. Nice. Mantap Super Saiyan 4 Pak. Kolega Super Saiyan 4 Son Goku. Jube Kamehameha. Dia bisa nyedot anjir. Asli nggak bisa menghindar aku. Jadi kita pakai Ryuken aja. Kamehameha. Cak looping. No. Waduh ganjir. Itu OP sih, Hellstorm itu jurus macam apa itu? Terus apa itu? What the freak is that? Dia taunting ya. Ryuken. Mati kau. Ryuken. War naganya, Pak. Apa itu? Ini sulit juga sih. Dia melompat kayak orang gila sih. What the freak? Wah, oh, kata. Ah, hampir aja. Ryuken sekali lagi ya. Kita spam Ryuken aja, cuy. Menang saya dong. No. What the hell? Startup cepet banget coy, makanya OP ya gitu. Ah, kita jangan-jangan tuh. Cheat sih. Aneh mainnya. Terserah saya lah. Emang kalau nggak aneh gimana, Pak? Gameplay nggak aneh itu gimana cuy? Damn, that's amazing bro. 17 salah satu musuh terkuat sih di game ini ya. GT glazing is too much bro. Jadi di game ini emang terlalu OP sih. Game rusak sedikit emang. Jadi kalian harus punya cadangan stick banyak. Training dulu. Ngapain training, Pak? Kita langsung lompat lah. Tanpa ilmu, tanpa kemampuan, kita langsung menantang musuh. Training kelamaan, Pak. Nggak tamat-tamat saya nanti. Nanti terlalu pro nggak seru, Pak. Itu bisa dipukul nggak berhenti kalau full ya. Tapi ini musuh nggak bisa di-stagger, coy. Kalian pakai Vegeta ini nggak bisa stagger musuh, Pak. GT glazing is real, coy. Buat apa sih? Buat apa ngapalin combo, Pak? Kalau gamenya Tekken, nah itu kita harus ngapalin combo. Ini aja lah, it's okay lah. Nah, ini jurus OP dari Vegito sih. Ini kan Budokai Tenkaichi, Pak. Mereka Super Saiyan Vegeta. Saudare. Ini nggak bisa di-stagger, coy. Kalian mau combo nggak bisa, Pak. Over levelnya nggak kebak. Itu nggak bisa di-defend lagi itu jurus. Nggak bisa dihindari lagi. Big banget hak. Apanya Budokai Tenkaichi? Sparking Zero ini. Ini Sparking Zero. Final Flash. Ah, itu nggak muter analog ya, muter analog sebal gitu, Pak. Oh, bisanya masing pam jurus tuh. Ini nggak bisa di stagger, jir. Kalau kalian belum jadi Super Saiyan 4 nggak bisa stagger ya. Taliko, jir kena, oke. Okay. Ganti Goku. Oke, mau pas masih SD. Anjay. Kakarot, Kakarot to. Nah, nyaten dayo Kakarot to. Seventeen kuat cok, broken anjir. Kalian kalau mau bully-bully temenmu pakai 17 mu. Musuh nggak bisa defend, nggak bisa taker. Gak ada kombonya, nggak ada pak. Kombonya mau kotak-kotak segitiga doang. Terus juga nggak penting. Mau jadi pro player kayak ginian. Kalau main Z difficulty mungkin oke lah. Main normal. Kita full power aja ya. Bukan nggak ada kombonya, emang ada. Kalian pause ini ada kombonya pak. Kalian lihat ini. Oh. Oh. Tapi Irana ini, ore. Karena emang tidak dibutuhkan. Kita fokus nyelesain story. Pemain dua orang juga nggak bisa kan? Ada cok, nggak guna. Nggak guna. Kecuali kamu mau main Sparking Zero siap-siap. Nah itu kalian belajar nggak apa-apa. Dan kelamaan juga pak. Nggak worth it untuk time gue ya, karena setelah tamat kita ganti game. Kita combo. Iya Tekken ada, Tekken penting karena Tekken main online pak. Semua game ada kombonya sebenarnya, tapi nggak worth it kalian belajar combo ini. Kecuali emang gamenya game buat apa ini game kalian? Wah kaget aku. Asiwa instant transmission tiba-tiba. Aku aja sih nggak main game ini kok. Aku mainnya yang Budokai satunya pak. Saya nggak terlalu suka Tenkaichi sih. Pusing. Jubei Kamehameha. Aku butuh kayak yang non 3D pak, itu di fighter. Ada semua Tenkaichi sampai PS5 nggak ada pak. Hanya Sparking Zero, walaupun itu sama aja sih. PS3 nggak ada Tenkaichi. Gak ada. Itu namanya bukan Tenkaichi cuy. Kita game Kakarot gitu ya. Kalau Kakarot emang Kakarot. Saya sebagai penggemar Dragon Ball nomor 1 se-Indonesia gitu. Mirip-mirip gak ada. Series Meteor atau Sparking itu yang baru cuma Sparking Meteor doang, yang ada di gambar bawah itu loh, samping ding. Ya yes, selamat sekali. Kita spam ultimate aja sih. You can yourself. Harganya gamenya 1 juta itu. Karena donate. Gamenya 1 juta pak. PS5 itu dia mau grab ya. Iyalah, emang bener kok. Daripada sok tahu kan. Emang bener kok, kalau kamu ngarang kok. Mobile juga terserah sih. Saya membenarkan apa yang Anda katakan. Daripada sok tahu kan, kita benerin yang salah, malah ketrigger apa-apa. Dasar. Bye bye, bye bye. Itu apa namanya? Super Saiyan 4 SS4 pak. paling keren ya, form paling keren cuy. Form GT ini, form Xenoverse, Goku Xeno ya. Pot gak bang? Enggak dong, ini official dong. No, emang ada yang mod? Oke, ini apa ini? Loh, mati dah pak. Storynya malah kehilangan kekuatan pak. Main Goku Sagas gak pak? Stres kamu main Goku Sagas. Boleh sih kalau ada yang request main Goku Sagas boleh sih. Juhachigo 18 boleh sih main Sagas. Itu dulu belum tamat juga itu. Tersiksa tapi Anda main itu. Itu game sulit itu. Sulit ini. Kita pakai 18. Kita nggak bisa ngisi ki lagi. Ayo 18. Ini ceritanya Krillin di kill sama 17 ya. Kita ngikutin story aja lah, lari-lari apa coba. Nanti habis ini kalau tamat kita main Kakarot cuy. Kakarot to. Nah ini yakin ayo Kakarot to. Kita lari-lari aja karena nggak bakal bisa stagger itu 17. Gak kuat 18 lawan 17 pak. Jauh pak, kita ngikutin story pak. Ih. Infinity Ballet toh. Thank you. Ryuken ini kah? Story bosku langsung mati. Ryuken. Damage-nya 999, Pak. Yes, sir. Yatana Kakarot to. Thank you, Vegito. Gitu ya. Oke, kita lawan Android. Habis ini kita lawan Omega ya. Lawan Tenron. Ini yang di list ya. Kalau di Budokai Tenkaichi 3 itu semua GT OP semua, Pak. Edan emang. Nanti kalau di Sparking kemungkinan yang paling strong itu Tournament of Power, UI Goku dan lain sebagainya kan. Di Sparking Zero. Oh, fase yang round ya. Let's go. Oh ini saya pakai bajunya Goku pak. Ini Nova Senron ya, bintang 4. Temennya sih Ryuken. Oh itu nggak bisa dikataki kah? Langsung berubah di Super Saiyan 4. Mantap. 6000度の低温でも大したダメージにはなんねえぜ。マジで行くぜ。望むところだ。Ryuken. Tapi yang di Ryuken itu yang S sih, SN lock sih. Itu di Ryuken memang. S atau Omega ya? Atau Sin ya? Tanya S, saya lupa. Lama nggak nonton. Oh, kita tabrakan nih Kamehameha. Anjir. Oke, kita menang telah ini. We are too strong, bro. Oleh Tachiwa moto Yoku nagana. Ya, ini kena ini. Ryuken gitu ya. Takiri dan Ryuken. Nice. Tapi nggak di-kill kan ya. Terlalu OP coy. Yep. Emang Nova itu baik kok. Karena emang bintang 4 Dragon Ball itu sering dibawa Goku. Ya full lagi sih. Kita sliding terus ya. Dia lari anjir. Nah ini kita kill gak apa-apa. Main di mana bang? Main di rumah dong. Gak di PS-an saya pak. Ya ini bintang berapa ya? Bintang 5 ya? Anjir gak ada damage pak. Kalau tanyanya gimana ya where kan? Where itu tempat kan? Kalau pakai apa? Nah itu pakai PC dong. Waduh gajir. Kita gak ada damage-nya, damage-nya 0 pak. Ada Orgres, oke. Gak ada damage pak, what the freak. Kita harus bertahan berarti. Ikutin story ya. Bacotannya selesai. Baka desu ne omae wa. Yes sir, Ryuken. Tapi nggak ada damage-nya cuy. Wow. Kita harus starling juga deh. No damage ini. Mata. Aduh. Yo kata. Tidak berguna kah Super Saiyan 4? Fusion kah? Gogeta. Super Saiyan Gogeta. Ini zaman game zaman dulu mulutnya bergerak-gerak, Pak. Game sekarang banyak yang nggak gerak-gerak mulut tuh. Malu jir. PS2 padahal. Sama kali ini bacot, Pak. Mengingatkan kita dengan Zamas ataupun Fusion Zamas ya, atau Goku Black ya. Goku Black udah aku upload ya BTW. Silahkan di follow di YouTube. Wakata. Ngapain ini ya? Oh ini di story-nya emang anu sih. Oh, aku kira ngapain? Membeku kan sebenarnya Super Saiyan 4 dibekuin terus dipanasin sama Nova Senrong, Pak. Dapat Dragon Ball sih. Dia punya kekuatan OP itu, Explosion Wave anjir. What the freak dude? Enjoy. OP deh, Pak. Dosen lo nggak bisa dikena damage, kita harus ngikutin story. Dude. No, Susin long. Damage-nya gimana ini, woi? Gak bisa kena damage itu karakter, cuy. Kita ikutin story lama kali. What the freak, dude? Naik itu nih. Healing masih 1 jam nanti, it's okay. Untuk hari ini full GT ya. Mungkin besok kita story movie untuk minggu. Kalau masih awal-awal sih oke sih. Asih unblockable, Pak. Unblockable. Kamehameha. Super Saiyan 4 Son Goku da. Kita rambut ginian gimana ya? Ini udah dilihat tadi. Oke, untung aja. Kita nggak, jangan bertahan, Pak. Itu nggak bisa diblok. Imun ya. Yes sir, kena. Padahal nggak bisa itu, nggak ngikut itu jurusnya. Apa anda ya? Waduh, bisa nembus sana. Oke. Dia bisa menghindar, timingnya bagus sekali. Taryukan coba. Nah. Lah kita malah kena grab. Jalan kau. Oh spam ya. Gitu. Nice su. Ini si Nova Seno lebih bisa dikalahin daripada yang tadi coy. Spam terus saja, Pak. Oh ya, kalau mau nonton combo nonton Dotodoya, Pak. Dotodoya ya. Ya untung aja startup animation. Ayo Mas, storynya mana ini storynya? Nungguin story, coy. Aku pun lagi. Kamehameha. Mantap. Nah ini sulit ini. Sulit ini Pak. Kita harus jaga jarak ini Pak. Ini nggak ada damage ini. Nggak ada damage ini Pak. Ini harus paling cuy. Full power dah. Nice. Ada damage cuy. Makanya kita harus yang namanya menghindar ini, ngikutin story ya. Oh iya BTW hari ini hari tanggal berapa? Besok ding kita akan dapat gameplay dari Sparking Zero Pak, dari orang Jepang ya. Bakal aku live stream sih, reaction sih. Jadi tunggu aja ya Sparking Zero yang ada di bawah sini ya, di sampingku itu nanti akan ada gameplaynya, nanti aku breakdown. Nanti besok Minggu kalau nggak salah jam berapa ya. Saya akan cover mungkin di channel di TikTok ya, terus aku upload di YouTube. Nah, ikutin story lama kali cuy daripada kita kena damage. Nggak bisa ditabrak kah? Tasuga GT ya, strong sekali GT cuy. Welcome by the way Irasai. Bagusnya game PS2 padahal. Damn it. Ini kita disuruh bertahan cuy. Nah, akhirnya tadi udah kita lihat Pak. Dicairin esnya ya. Hari ini. Oke, ada damage-nya sekarang cuy. Nice, salah ada damage-nya sih oke ya. Mati kau, something long. Oh 3D ini bintang 3D bukan bintang 4. Ryuken. Enggak nyampe deh. Enggak nyampe coy. Orega Super Saiyajin 4の力だ。Ryuken mati kau. LF ini. LF Goku, Pak. Legendary Finish cuy. Yosha. Jumbi wa ika. Suaranya kayak Girus, cowok. Dan pengisi suaranya sama ya. Ini suaranya Virus sih. Virus sama kah? Suaranya Virus nih. Ryuken. Waduh malah dia. Ryuken. Oh, Harida. Sorry ya. Keren sekali tuh. Ya lari, Pak. No. Anu cuy. Boosted. Boosted coy. Eki sickness ya. Ryuken. Nice. Terus story-nya kayak gini juga sih. Ryuken ya. Terus non canon cuy. Tapi yang ketinggalan untuk story sebelumnya ada di YouTube gitu. Diputar ya Pak. Mantap. Woohoo, this is good. Plating tackle. Kamehameha. Ah. Merasa powerful itu, merasa berotot ya Pak. Iya pakai hostage cuy, pakai Sandra Pak. Ya suaranya Virus ini. Dokinasai. Nice. Nice. Imun kita Pak. Muteki Jota ya. Invisible mode. Akil ini. Mati kau. Sansin long. Pak minta maaf dia Pak. Ditipu-tipu ini. Nanti matanya kita di apa namanya? Dibutain, Pak. Itu licik gitu ya. Sangat-sangat licik ya. Ah. Terlalu baik hati sih. Terlalu baik ya. Infinity combo, Pak. Story mode. Mati kau. You can. Boom. Bebeknya 99999 dulu. Curang sih, main curang kayak gitu sih. Hidup kok curang ya, hidup sekali jangan curang, Pak. Karmamu buruk di dunia. Di kill ini sih, di kill Senron yang satunya, Pak. Tiba-tiba anjir. Last hit lagi. Di kill sama Shin Senron cuy. Disedot semua nanti jadi Omega Senron, yaitu episode terakhir kita hari ini. Yoi. Dapat banyak karakter sih. Gogeta dah. Ini kita dapat Gogeta ya, last game ya. Gogeta 4. Saikyo no Gatai Senshira. Ini ya. Enggak sih. Vegito 4 sih yang Saikyo. Kita lawan Omega Senron. Omega Senron the last battle ya. Tapi yang menangin nanti Universal Spirit Bomb. Matasetana Kakarot. Ikiru ze Vegeta. Tapi bisa niruin suaranya Goku dan Vegeta ya. Jadi tadi setelah semua apa Dragon Ball dikalahin kan, tinggal terakhir ya bintang 1. Sedot semua, Pak. Ini di Sparking Zero semoga diceritain dulu. Ini Super Saiyan 4 strong juga sih, bisa stagger karakter ini, Pak. Aduh, sampai semaut. Ini Shining. Huhu, hampir aja. Final sign attack. Tulisnya apa aja sih? Spirit Backing Cannon sama terus ultimate. Wild Sense lagi anjir. Wild Sense lagi jurusnya aja bisa menghindar. Super Saiyan tidak kuat, Super Saiyan 4 nggak kuat, sialan gitu ya. Ada apa? Katanya mau bertarung dengan sungguh-sungguh. Vegeta, ganti aku. Weseh. Oh, Dani. Asik, kita nggak bisa menghindari itu sih. Tidak dekat. Diajak untuk fusion kah? Fusion susu Kakarot. Dubai Kamehameha. Fusion de nani? Lari bosku. Suaranya pan kayak Fidel ini. Sembunyi dulu, Pak. Nah, ini untung aja nggak mati aku. What the hell? Iya. Ding 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 ding. Fusion. Pak. Vegeta to Kakarot to gakattai shite Gogeta kamo ne. Vegeta demo nai. Ore wa Sama o taosu mono da. Yes sir. Keren tenan anjir. Soga Koi Senron. Ultimate Impact. Oh shit. Mantap. Gogeta dah. Jangan lupa di follow, Pak. Ultimate Impact. Yes sir, kita spam Ultimate Impact. Big Bang Kamehameha itu. Big Bang Kamehameha. Terlalu OP jir. Infinity combo boleh sih. Apain kau? Dia lari coy. Kawaii desu ka? Nah ini, tapi nanti storynya anu sih. Ultimate. Ya aku baik Kamehameha ya, Big Bang Kamehameha. Mokat ya coy. Lalu OP, Pak. Kita akhiri dengan Infinity Combo. Infinity Combo. Infinity Combo ya. Tapi nanti copot tiba-tiba. The best fusion, nggak ding? Vegito sih the best. Vegito 4 tapi atau Blue Vegito ya. Jadi di game sebelah Dragon Ball Legends ada anniversary. Kemungkinan kita akan dapat Gogeta 4 untuk part 3 ya, anniversary. Silahkan cek di YouTube ya. Gacanya seru sih. Monggo. Seru, Pak. Udah dapat semuanya untuk konten PVP nanti sore. game terakhir sebelum kita akhiri. Ini ketika fusionnya gagal kan ceritanya, karena di sini nggak ada storynya, cuy. Fusion gagal, jadi semua kalah. Fusionnya copot sendiri, Pak. Tahu sendiri kan, Gogeta nggak permanen kan. Tuh, udah remuk. Dan di sini Goku jadi dewa, cuy. Jadi god. Kemungkinan jadi punya god dia. Kamehameha miss anjir. Gak bisa di stagger, Pak. Ryuken yuk. Ryuken kecil aja lah. Ini kita tinggal nunggu story doang sih. Nanti bisa Universal Spirit Bomb. Kali lah ya. Kali Universal Spirit Bomb. Belum kita ngikutin story ya. Ini Kinkai MVP sih. Nah, ini the end ya. Saya nonton ini nangis, Pak. Dulu pas nonton GT pertama kali, cuy. Ketika Goku mati, Pak. Pulang ya. Salah satu ending yang gigih sih. Oh, minta energi dari seluruh alam semesta, coy. Seluruh universe 7 ya. Dari anak Ucu kan. No. Gambarnya Goku. Asyik, gak tracking, coy. Kita harus nahan ini. Mister. Serem kali itu justru. Dragon Sandal, no way. Ditusuk kita, Pak. Kita harus nahan doang ini sih. Sampai jadi damanya full. Ini dia lah. Oh. Survive ya. Nah, ini dia. No. Goku. Oh, superhero kami sama Mitai dewa ya. Lah, belum kah? Tuh. Rinding aku, anjir. Ini momen-momen terbaik tuh. Kita, oke. Okay. Dragon Ball-nya, Bang. Dragon Ball apa, Pak? Kita ngikutin story doang sih. Nina. Genkyo wakit keren. Damage-nya 999 sih. Tamat dah kita. Ini lagunya Infinity World ya. Tuh, hancurin gedung-gedungnya. Nanti dapat apa, Pak? Kalau full Dragon Ball. Dapat apa, cuy? Kalau full Dragon Ball. Kita dapat Dragon Ball Saga ya. Tapi besok. Oke, tamat. Let's go baby. GT story. Pak Goku bocil. Seru sih ini Goku bocil. The original ya, bisa dibilang salah satu Dragon Ball terbaik itu original. Bagi kalian bocil-bocil yang FOMO itu nggak tahu tentang keseruan Dragon Ball original ya. Sampai sulit ngomong ya, betapa wow-nya ya. Hadiahnya lupa gimana? Nanti aku Google dulu lah. Let's go, kita save dulu. BTW besok untuk hari Minggu ya, karena saya habis ini ada kerjaan ya. Bentar doang sih, sampai belum aktif sih. Kalau cepat bisa live lagi nanti sore. Oke, siap. Next adalah Dragon Ball Saga ya, tapi besok kita akan ngelakuin ini. Episode selanjutnya kita akan main Movie Saga ya, Broly. Kita akan main Broly, yaitu adalah di Movie Saga ya. Besok seru ini pak. Jadi itu untuk stream kali ini ya, cukup aja. Karena ini plus main ya, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 ya. Oh, Dragon Ball kurang 2 lagi sih. Ini pun aku nggak nyari loh, saya dapat sendiri karena musuhnya ngancurin gedung mulu anjir. Itu. Ini sulit sih. Budokai Tenkaichi turnamen yang sulit. Kapan-kapan kita ngalahin ini coba. Namatin World Turnamen ya. Jadi itu sekiranya untuk stream kali ini. Nanti sore main lagi ya. Nanti habis maghrib itu pasti kemungkinan Dynasty Warrior 5. Kalau enggak, oh ya btw jangan lupa di follow ya. Kalau enggak nanti main HOK ya, karena di situ juga ada karakter Dynasty katanya. Tapi saya juga main sih. Battle itu dia ya. Semoga untuk Sparking Zero juga tampilan UI untuk milih karakter cukup bagus juga ya, gitu ya. Oh, ini ada Kill, ada Kalifla, Korewa Gama Ichigura, yes, terus ada Gamanigo, Zurmuk, ya. Ini ada yang baru btw. Goku Black ya. Ya. Goku Black tuh ada Hito, Pirsama dan Zamasu. Jiren. Wadidaw. Seru sih ini game. Jadi tunggu aja ya. Kita akan namatin Broly di sini. Dan kemarin kita udah ngelesain banyak hal. Silahkan dicek di YouTube, karena kalau ketinggalan tinggal dicek di YouTube aja. Jadi itu sekiranya, thank you for watching minasan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and see you to the next one. Matane, bye bye. Jangan lupa dicek di YouTube. Seru pak, saya sebagai apa pemain Dragon Ball atau penggemar Dragon Ball terbesar se Indonesia. Matane, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan.